Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Saini Patinama harus tersingkir bersaing dengan calon naturalisasi timnas Indonesia lainnya yang tembus UEFI Conference League. Saini Patinama memang gagal untuk membantu klubnya Viking FK ke putaran final UEFI Conference League 2022-2023 dan mengharumkan nama Indonesia. Akan tetapi masih ada pemain keturunan lainnya yang berhasil lolos, yakni penggawa AS Alkmaar Tijani Reijnders. Sebelumnya, publik sepak bola tanah air sangat menantikan tampilnya Patinama di salah satu kompetisi antar klub Eropa tersebut. Bagaimana tidak, sejauh ini memang masih sangat sedikit pemain asal atau yang sekedar masih berdarah Indonesia bisa mentas di panggung ternama benua biru. Terlebih, Saini Patinama sudah berkomitmen untuk memiliki paspor Indonesia dan membela timnas Indonesia pula. Dukungan padanya pun semakin besar. Sayangnya, Saini Patinama justru tidak bisa mengantarkan Viking lolos dari babak kualifikasi akhir alias playoff karena kalah agregat 3-4 di tangan FCSB. Kekalahan tersebut semakin terasa perih karena Viking FK yang berasal dari Norwegia itu sudah berhasil unjuk gigi 2-1 di leg pertama. Namun setidaknya publik sepak bola tanah air tidak akan kehabisan pemain untuk didukung di Eropa Conference League dengan adanya Reijnders. Gelandang belasteran Belanda Indonesia itu memainkan peran penting dalam kelolosan AS ke putaran final dengan menjadi starter di seluruh 6 partai kualifikasi mereka. Tijani Reijnders juga turut menyumbang 3 gol plus 1 assist. AS Alkmaar pun jadi salah satu tim dengan rekor kualifikasi terbaik musim ini di Eropa Conference League. Layaknya Saini Patinama, Tijani Reijnders pun sebenarnya juga masuk dalam radar PSSI untuk dimasukkan dalam program naturalisasi. Usianya yang masih relatif muda, 24 tahun, dan fakta jika ia bermain reguler bersama salah satu kesebelasan di Liga Top Eropa semakin membuat daya tariknya begitu kuat. Reijnders bisa menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia dalam jangka panjang dan ia bukan opsi yang buruk untuk dijadikan kiblat membangun skuad. Terlebih lagi Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia juga meminta pihak federasi untuk memanggilnya. Satu lagi bukti kenapa jebolan Akademi FC Cuinci, PAG Zwolle dan AS Alkmaar itu memang punya kualitas. Sementara itu proses calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Sony Wales dan Saini Patinama sampai saat ini belum dibahas di DPR. Padahal berkas Jordi Amat, Sony Wales dan Saini Patinama sudah masuk cukup lama. DPR yang ambil kembali dari masa reses ternyata belum memasukkan pembahasan naturalisasi untuk timnas Indonesia dalam agendanya 2 hari terakhir ini. Hal tersebut membuat exo PSSI Hasani Abrugani yang mengawal prosesnya sudah pasrah. Dia berharap DPR segera bergerak karena masyarakat sudah lama menantikan aksi para pemain tersebut bersama timnas Indonesia. Kita semua sama-sama menunggu, memang menunggu bukan pekerjaan yang menyenangkan, ucap Hasani dikutip dari Instagram pribadinya. Kita doakan bersama semoga Jordi Amat, Saini Patinama dan Sandy Wales segera bisa menjadi warga negara Indonesia dan tampil di FIFA Matchday September 2022. Salam olahraga.